Jadi ya mungkin juga dapat kita sama-sama saksikan di mana yang berhormat Menteri ketika ini singgah di Taman Ular dan juga Reptilia Negeri Perlis. Jadi teman-teman mungkin sedikit informasi untuk kami sampaikan di mana Taman Ular dan juga Reptilia Negeri Perlis adalah antara destinasi atau lokasi wajib untuk warga pelancong yang hadir ke Negeri Perlis. Nah, jadi bersepeda dengan Maha ini kita bawakan mini Taman Ular dan juga Reptilia Negeri Perlis bagi menarik minat khasnya kepada pelancong-pelancong yang ingin mengambil kesempatan pada cuti sekolah nanti, di mana seperti yang anda sudah maklum tahun 2024-2025 merupakan tahun melawat Perlis. Jadi, pastinya di kesempatan ini untuk kami mengajak anda warga pengunjung yang berada di Maha 2024 ini untuk memilih destinasi Negeri Perlis sebagai antara destinasi pelancongan dan juga percutian pilihan anda. Terima kasih yang bawa Pak Menteri, saya nak ambil satu gambar yang bawa Menteri. Ah, bukan senang dengan yang bawa Pak Menteri. Okey, sini. Sini. Kota Gapura Utara. Terima kasih yang bawa kami. Jadi kita ada penyampaian cendera hati, teman-teman, dan terima kasih atas kunjungan yang berhormat Menteri, di mana disampaikan oleh pengasas urusan Atanis Innovations yang berhad yang berusia Dr. Atifah Najwani Betty Haji Syahidah. Alhamdulillah, yang berhormat Menteri telah pun menaiki bajunya. Maka terapan sekali lagi mewakili seluruh warga Pavilion Negeri Perlis ingin merangkumkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang berhormat Datuk Seri Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan
InsyaAllah tuan-tuan, kami di sini sentiasa mendoakan agar segala urusan yang berhormat menteri akan sentiasa dipermudahkan. Dan insyaAllah kita juga terus mendoakan agar MAHA 2024 ini akan terus berjalan dengan lancar dan selancar-lancarnya. Sekali lagi terima kasih yang berhormat Dato' Sri Muhammad bin Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Jadi terima kasih bukan saja kepada yang berhormat menteri, terima kasih juga kepada semua delegasi rombongan yang turut serta singgah ke Pavilion Perlis sebentar tadi. Kemudian kita nak kongsikan juga tentang mana di mana yang berhormat Dato' Sri Haji Muhammad bin Sabu, Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan akan berada di Kangar Perlis pada 15 dan juga 16 Oktober bersempena dengan persidangan Mangga Harum Manis Kebangsaan. Di mana tuan-tuan, persidangan Mangga Harum Manis Kebangsaan akan dirasmikan oleh yang berhormat Dato' Sri Haji Muhammad bin Sabu, Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, jam di sangat saya menunjukkan hampir 3 minit lagi ke jam 7 malam, maka pastinya seperti biasa kita akan hentikan seketika sistem bunyi ini bagi memberi laluan kepada masuknya solat fardu maghrib dan juga waktu rehat. Namun aktiviti-aktiviti jualan usahawan akan terus berjalan seperti biasa. Maka terhormat, saya pohon keizinan anda sebelum itu masuknya solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan Seri Kembangan dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya hari ini adalah pada jam 7.15 minit petang. Dan jadi kepada anda yang nak menunaikan solat maghrib di mana di Pavilion Perlis, kita ada sediakan surau di bawah. Sebentar nanti jam 8 malam kita ketemu lagi. Maka saya akhiri tugasan pada sesi sebelah petang ini dengan assalamualaikum. Assalamualaikum.